Nasib artis cantik dulu ditipu nikahi pria ngaku juragan minyak, kini bahagia jadi istri konglomerat. Kabar artis Andi Soraya dulu dikenal ratu film. Nasib artis cantik nikahi pria yang ngaku juragan minyak, kini jadi istri konglomerat karena rayuan. Artis cantik ini pun menikahi sang pria lantas berakhir perceraian. Meskipun sempat ditipu sampai berakhir cerai, keberuntungan masih menghinggapi sosok satu ini. Si artis selamat bahkan kini punya keluarga baru dan anak-anak yang sangat rupawan. Kecantikannya menjadikan wajah anak-anaknya sangat lucu. Artis cantik ini adalah artis lawas yang berakhir bahagia kini dengan menikahi orang yang tepat. Adalah Andi Soraya, sempat menikahi seorang pria yang ternyata punya tabiat buruk. Artis Andi Soraya ternyata sudah menemukan tambatan hatinya. Ia dinikahi seorang konglomerat dan kini menjadi ratu di hunian megahnya. Penampakan dapur di rumah Andi Soraya pun sukses mencuri perhatian karena desainnya yang elit. Bukan hal mudah bagi Andi Soraya sampai bisa menemukan hidupnya saat ini. Dulu jika diingat, Andi Soraya sempat ditipu oleh pria yang menikahinya. Artis 41 tahun ini pernah menjadi buah bibir saat menjalin asmara dengan Steve Emmanuel. Hubungan spesial Andi dengan Steve berjalan cukup lama dan dikaruniai dua orang putra nan tampan. Putra tersebut bernama Sawan Adrian Hulafa dan Darren Starling. Para putra Andi Soraya punya wajah rupawan. Mewarisi wajah cantiknya ditambah wajah Steve Emmanuel yang juga tampan. Anak Andi Soraya sempat menjadi sorotan pasca fotonya diunggah. Sayangnya hubungan tanpa status itu harus kandas dan kedua anak hasil percintaan mereka hidup bersama Andi. Pada tanggal 18 November tahun 2011, Andi Soraya juga sempat menyebarkan berita bahagia tentang pernikahannya dengan Rudy Sutopo, pria yang berusia 17 tahun lebih tua darinya. Namun, berselang satu tahun, bahtera rumah tangga mereka kandas. Pasalnya, mantan kekasih Steve Emmanuel itu menyadari Andi Soraya ditipu oleh Rudy setelah mas kawinnya, berupa emas dan berlian, ditarik lagi oleh toko karena pembayarannya tak kunjung dilunasi. Selain itu, seluruh barang mewah pemberian Rudy palsu, seperti jam dan tas branded. Rudy membelinya di pasar ular. Padahal, sebelum menikah, Rudy mengaku sebagai juragan minyak. Setelah bercerai dan sempat menjanda, Andi Soraya menghebohkan publik kembali dengan mengabarkan telah mengandung. Padahal kala itu, ia tidak pernah memposting foto atau kabar bahwa telah menikah. Penggemar dan netizen pun bertanya-tanya siapa ayah dari anaknya itu. Teka-teki siapa sosok suami Andi Soraya akhirnya mulai terkuak. Wanita berusia 41 tahun ini beberapa kali mengunggah foto sang suami di Instagramnya. Ia adalah seorang pengusaha sukses dan kaya raya asal Makassar. Ayah Ali Gafar juga adalah mantan Bupati Pangkep periode tahun 1999 sampai tahun 2004, Gafar Patape. Kini, Andi dan Ali telah dikaruniai putri cantik bernama Andi Kylie Sivana Ali pada Januari tahun 2018 lalu. Kylie sapaan akrabnya kini telah tumbuh menjadi bayi yang super menggemaskan. Keluarga kecil Andi dan Ali hidup bahagia bersama juga dengan Shaun dan Darren, putra Andi dari Steve Emmanuel. Beberapa potret rumah Andi Soraya juga terekam lewat media sosialnya.